nama aku Jenis Aang dan biasanya aku dipanggil JJ sama beberapa orang, teman-teman dekat, viewers juga sih dan followers. Dan nickname aku adalah JJ Mon. Asal muasal namanya tuh sebenarnya aku udah pakai nama ini dari zaman lama banget, dari zaman game-game online kayak Audition atau apa, zaman MSN juga. Aku udah pakai nickname JJ Mon karena pertama nama panggilan aku itu JJ dan dulu aku suka Doraemon, jadi aku gabungin JJ Mon. Akhir-akhir ini kegiatan aku masih sibuk nge-MC pastinya. Terus sekarang aku juga mulai aktif di streaming dan aku juga mulai berusaha merambah dan bikin konten di YouTube juga. Game favorit aku, sebenarnya aku suka main game yang sendirian aja mainnya. Jadi mungkin lebih kayak RPG gitu. Terus aku suka RPG yang lucu-lucu grafiknya. Aku juga suka game yang kayak Stardew Valley, Harvest Moon, kayak gitu. Pokoknya game-game yang mainnya sendirian aja. Cuma akhir-akhir ini aku juga mulai aktif main mobile games juga sih. Aku main AoV, main Mobile Legends, main PUBG Mobile. Main tapi sama sekali gak jago, guys. Jadi looting simulator ya aku. Kalau kenal RRQ ya, ngomongnya susah ya, RRQ. Kalau kenal kenal RRQ itu sebenarnya dari awal mereka cuma punya divisi Dota aja. Waktu itu aku tahu mereka karena nge-MC acara turnamen ROG Master. Nah, dari situ aku jadi tahu oh ada tim namanya RRQ, terus juga jadi tahu divisi Dotanya ya, kenal-kenal dulu lah. Jadi sebenarnya sama RRQ sendiri kayaknya udah saling kayak ngapain tuh kelihatan gitu loh guys. Jadi udah tahu RRQ dan ternyata aku juga baru tahu RRQ juga udah sempat notice aku. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu dari sebelum mereka punya divisi-divisi ini. Jadi udah kayak saling tahu tapi cuma sekedar tahu aja tapi enggak pernah saling move untuk berkenalan gitu loh guys. Jadi cuma melihat dari kejauhan. Tahu lah ya rasanya teman-teman. And then akhir tahun lalu akhirnya entah gimana kita berhasil keep in touch pertama sama Pak Ape ya, itu CEO RRQ, ngobrol-ngobrol, tapi ternyata waktu itu masih belum berjodoh untuk kerjasama untuk suatu alasan, itu mungkin cerita yang lain. Lalu sehingga akhirnya pas banget Desember tahun lalu ngobrol lagi dan diajak kalau misalnya jadi talent RRQ gimana. Dan ternyata untuk pekerjaan sebagai talent RRQ ini no problem gitu, dari sisi aku juga bisa dan RRQ juga sangat open menerima, jadi aku pikir why not. Dan akhirnya 2019 ini berjodohlah aku bergabung di RRQ sebagai talent. Harapan aku untuk RRQ pastinya menjadi organisasi e-sport yang terus menuai prestasi dan kalau bisa go international juga, jadi tidak hanya menjadi the top e-sport organization di Indonesia atau Southeast Asia, tapi seluruh dunia global. Dan semoga nih dengan kehadiran aku di RRQ sebagai talent bisa memberikan konten-konten yang lebih bervariatif dan menambahkan sedikit warna-warni di konten-konten RRQ berikutnya. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk nantikan konten-konten terbaru dari RRQ. Pastinya kita akan terus berusaha memberikan konten-konten yang lebih fresh dan menghibur untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum subscribe ke channel dari RRQ. Aku Jenis Aang dan aku adalah RRQ Talent. See you!